Ikuti petualanganku di Desa Tetinggi, Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Dijamin seru. Berang-berang makan ketan. Berangkat. Aduh, ternyata sudah ramai. Siap-siap jam nuwi mi wa. Kolam perurumen ini kolam bersama yang dikelola desa. Ikan yang ada di dalamnya bermacam-macam. Isinya hasil sumbangan dari masyarakat. Paling banyak sih ikan mas dan ikan nila. Yeay! Aku dapat! Kolam perurumen biasanya dipanen satu tahun sekali. Kalau kolam ini sudah dibuka, tua, muda, anak-anak, ibu-ibu, semua akan bergembira ikutan nyebur ke dalam kolam. Wah, ibu dan kakak juga dapat. Asik! Kami punya alat tangkap ikan yang unik. Namanya gedegem. Gedegem terbuat dari bambu dan lubang tangan dari kayu khusus. Ukuran lubang dan panjang gedegem tidak sama satu sama lain. Setiap gedegem dibuat sesuai besar dan jangkauan tangan masing-masing. Tangkapan kita lumayan banyak nih. Enaknya dimasak apa ya? Penasaran? Ayo, ngebolang yuk!